Selain keindahan pantai yang jadikan tujuan wisatawan yang datang ke Padalarang dan sekitarnya, terdapat juga tempat yang menjadi favorit warga dan pengunjung untuk selfie akhir-akhir ini. Sejak diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 24 Januari 2021, alun-alun Paaprokan ramai dikunjungi dan jadi tujuan warga wisatawan untuk selfie. Kembali lagi bersama Jenik Star Channel yang akan selalu memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan lengkap buat tonton semuanya ya. Jadi saya sebutin, saya senang berada di lokasi alun-alun Paaprokan Pantai Pangandaran ya. Pantai yang cukup terkenal di Indonesia ya, terutama di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya. Ada aja setiap bulan atau tahunnya ya, fasilitas yang sangat keren-keren sekali di Pantai Kabupaten Pangandaran ini ya. Oke guys, sebelum saya lanjutin, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya, biar saya lebih semangat untuk review-review wisata dan informasikan kalian semuanya ya. Oke, Akang Tete, buat yang belum tahu, jadi ini dan saya sedang berada di lokasi alun-alun Paaprokan Pangandaran ini ketika malam hari ya, malam minggu guys. Akang Tete bisa lihat sendiri bagaimana keindahan dan ramainya di lokasi ini ya. Dan kebetulan waktu saya kesini lagi cerah-cerahnya guys ya, jadi sangat banyak sekali warga dan datang dan antusias ke sininya. Jadi lokasi ini itu terletak di ini guys ya, di jalur pantai barat Pangandaran ya, yang berlokasi di Dusun Penasuka, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, tepatnya di Jalan Cikemulan guys ya, di daerah Cikemulan Pangandaran. Buat teman-teman yang main ke Pantai Pangandaran, jangan lupa malamnya berkunjung ke alun-alun Paaprokan ini ya, karena teman-teman bisa memandang luas taman yang sangat indah di sini ya, dan bisa foto-foto selfie yang sangat keren-keren ya. Jadi di terusan Cikemulan ini juga terdapat patung Marlin Cikemulan ya. Dan daerah sini itu, daerah Cikemulan itu daerah kafe guys ya, banyak sekali kafe-kafe di jalan ini guys ya. Jadi sekarang benar-benar udah rame guys ya, tidak seperti dulu kelihatan ini ya apa sepi gitu ya, sekarang udah rame guys jalan ini ya, banyak lampu-lampu bertebaran di sini, indah banget pokoknya. Oke, teman-teman bisa mengunjungi ke sini guys, ada menara ya. Kalau siang saya mau main ke atasnya. Nah, di sini teman-teman bisa duduk-duduk santai juga ya. Ini luas banget guys ya tamannya ya. Kalau main super keren beneran ya. Tuh lihat, tinggi banget ya menaranya. Teman-teman silakan coba main ke atasnya ya. Oke, dan ini adalah Jalan Cikemulan guys ya, cukup ramai sekali ya dan indah banget. Bila teman-teman bermain di malam hari ke daerah Cikemulan Pantai Pangandaran ini ya. Dan masih banyak wisata dan fasilitas-fasilitas pantai yang terbaru ya, nanti saya infokan lagi. Oke, demikian video ini. Sampai jumpa dan terima kasih yang sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus stay tune di Jenik Star. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.